رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم، الله تعالى بفرمان دلم القرآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Surah Al-Baqarah ayat 183. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu. La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Kamu menjadi manusia yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong hadis yang panjang, saya ambil sebahagian daripadanya. Lissaim farhatani, farhatun 'inda iftari wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Maksudnya, bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan, iaitu kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika bertemu Tuhannya. Yang pertama ialah kegembiraan di dunia, kita dapat makan berbuka puasa. Kegembiraan yang kedua ialah kegembiraan di akhirat, kita dapat bertemu Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang saya kasihi sekalian, Ramadan adalah satu bulan yang sangat istimewa yang Allah taala khususkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menyediakan kepada hamba-hambanya berbagai amal ibadat, berbagai amal-amal kebajikan yang diganda berlipat kali pahalanya. Yang digandakan pahalanya berlipat kali ganda dalam semua amal-amal yang kita lakukan. Lebih-lebih lagi apabila berkait dengan puasa. Setiap amalan anak Adam ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberi pahala kepada kita. Setiap amal kita Allah taala beri pahala. Kullu amal ibni Adam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam yudha'afu al-hasanatu al-ashr amsalha ila sab'a mi'ata da'f. Qala Allah azza wa jalla, illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzibi yad'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli. Kata Nabi, setiap amal anak Adam itu, sama ada amal ibadat, amal kebajikan, amal gotong royong, dia menunaikan ibadat, berzakat, berhaji, bersedekah, apa sahaja, Allah Ta'ala gandakan dia 10 sehingga 700 kali ganda. Kemudian Allah menyebut dalam hadis kursi, illa shaum, malaikat puasa. Fa innahu li, puasa itu untuk aku. Wa ana ajzibi, dan aku sahajalah yang akan membalasnya. Malaikat tak campur tangan. Malaikat pun tak tahu. Yang tahunya hanyalah Allah Ta'ala sahaja. Amal lain malaikat tahu. Boleh diberi sekian-sekian tahu. Tetapi puasa menjadi rahsia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa saum, malaikat puasa sahaja.
yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, dia meninggalkan syahwatnya, makannya min ajli kerana aku, kata Allah. Maka sahabat-sahabat sekalian, hendaknya kita ini menunaikan puasa yang sebenar-benarnya, puasa yang betul-betul bernilai, bukan puasa mengikut cara kita sendiri. Seumpamanya kalau kita nak solat, Allah Ta'ala ajar melalui Nabi Muhammad, sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah kamu sebagaimana kamu tengok aku solat. Kalau kita nak buat haji, khudhu anni manasikakum, ambillah daripada aku pekerjaan haji kamu. Rasulullah suruh tengok dia. Bukan kita buat amal-amal ibadat ini ikut cara kita. Maka begitulah juga puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita bagaimana puasa yang dikehendaki oleh Allah. Puasa yang akhirnya melahirkan manusia yang bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumussiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, yang percaya adanya Allah, yakin adanya Allah, dan orang yang yakin adanya hari akhirat, hidup selepas daripada mati, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu. Tujuan la'allakum tattaqun, supaya kamu jadi orang yang bertakwa. Sahabat sekalian, seandainya kita berpuasa, kita berpuasa tapi tak jadi orang yang bertakwa. Kita berpuasa mulut tidak makan, tidak minum, tapi mulut kita macam biasa je mengumpat orang. Mulut kita macam biasa saja menipu orang. Mulut kita macam biasa saja memfitnahkan orang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amal bi falaysa lillahi haja fi ay yad'a ta'amahu wa sharaba." Kata Nabi, barang siapa yang tidak meninggalkan ucap kata yang kotor, yang tak baik, dan beramal dengannya, maka tidak ada hajat bagi Allah bahawa orang itu meninggal makannya dan minumnya. Maknanya awak tak yang puasalah. Sahabat yang saya kasih sekalian, ini nak menunjukkan kepada kita bahawa kalau kita berpuasa, pastikan puasa kita ialah puasa yang berkualiti. Puasa yang berkualiti ini bukan sahaja Allah Ta'ala siapkan puasa itu, dia siapkan dengan ibadah-ibadah yang berkait dengan puasa, khususnya berkait dengan solat. Bila kita nak berpuasa, ada ibadat lain sekali, kita dikehendaki menunaikan solat tarawih. Bukan sahaja kita solat tarawih, kita memperbanyakkan membaca Al-Quran. Sebagaimana malaikat Jibril alaihi salam, setiap malam malaikat Jibril alaihi salam turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi salam baca, Nabi mula kaji, Nabi memperdengarkan bacaannya kepada malaikat Jibril alaihi salam tiap-tiap malam. Begitu juga bulan Ramadan ini, ibadat yang terbaiknya apa dia? Bersedekah. Afdalus sadaqah sadaqatu Ramadan. Sedekah yang paling baik ialah sedekah di bulan Ramadan. Dididik kita, anjur kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat pemurah. Lagi pemurah Nabi dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Maka sahabat sekalian, ibadat ini pun kita kena ikut sekali.
Bukan sahaja puasa, kita menunaikan solat tarawih. Bukan sahaja solat tarawih, kita bersedekah. Termasuk kita menghabiskan duit sikit sebanyak untuk memberi buka orang berbuka puasa, termasuk dalam bersedekah. Dianjur kita. Tapi kita jadi malas. Mari kedekut. Kita tak nak bersedekah. Sayang duit kita. Kalau aku beli kerma sekian banyak, satu kotak mungkin habis RM12, RM14. Lepas tu saya datang berbuka dengan orang ramai, kemudian saya edar-edarkan kerma saya itu, habis duit aku RM14. Elok aku datang ke tempat orang berbuka, aku tak bawa apa-apa. Untung aku. Agak-agak ada tak dalam kepala kita seumpama itu? Ada juga Ustaz. Ustaz, ada juga. Ni kita nak bedah ni, nak bedah diri kita ni. Tak ada gunanya sahabat sekalian puasa ini berjalan tanpa kita mengambil kira bagaimana ibadat-ibadat yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita, sekalipun sunnah, termasuk menunaikan solat secara berjamaah. Sebab itu kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, jangan sampai ada di kalangan kita ini sehingga dia termasuk di kalangan manusia yang disebut Ramadhaniyun. Ini tajuk saya tapi dia tak keluar kat skrin hari ini. Kadang-kadang betul juga komputer ni dia dah biasa dengan HDMI. Dia tak nak lagi kalau kita masuk VGA. Ada juga begitu. Kadang-kadang memang dia sengaja tak nak bagi kita nampak nasib tuan-tuan. Macam mana? Saya dah siap dah tajuk untuk tuan-tuan. Tajuk kita apa dia? Ramadhaniyun Rabbaniyun. Itu tajuk kita. Tajuk kita malam ini ialah Rabbaniyun dengan Ramadhaniyun. Apa makna Rabbaniyun? Rab maknanya Tuhan. Muazzin boleh get ready. Supaya saya berhenti lah. Lepas berhenti kita semayang isyak. Lepas semayang isyak kita sambung pulak 15 minit. Lepas tu kita berhenti, balik rumah. Jangan semayang tarawih. Kita akan sambung lepas ni. Bawa masuk tajuk kita. Apa mana? Rabbaniyun Ramadhaniyun. Yang dikendaki kita, kunu Rabbaniyin wala takunu Ramadhaniyin. Jadilah kamu hamba-hamba Tuhan dan jangan kamu menjadi Ramadhaniyin, hamba-hamba Ramadhan. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini kita azan isyak dulu, kita sembahyang isyak. InsyaAllah lepas isyak kita ambil lagi lepas ini untuk kita menyambung tajuk kita ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran berkait dengan puasa kita, surah Al-Baqarah ayat 183. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu. لعلكم تتقون, mudah-mudahan kamu bertakwa. Dalam satu peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengingatkan kita mengenai orang yang berpuasa. Kam min sa'im laysa lahu min sawmi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa tidak mendapat apa-apa daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga saja. Sahabat sekalian, kita tidak mahu puasa yang kita tunaikan kita dapat lapar dan dahaga. Sebaliknya Allah Ta'ala melalui lidah Nabi-Nya Muhammad menjanjikan kepada kita, kalau kita betul-betul berpuasa, kita betul-betul berpuasa mengikut kehendak Allah, jadi hamba kepada Allah, kata Nabi,
Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan dan juga perkiraan keikhlasan, diampunkan oleh Allah dosa-dosanya yang terdahulu. Mendirikan Ramadan termasuklah mendirikan solat tarawih. Ada hadis yang menyebut, man shoma Ramadan ghufira lahu, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, wa ihtisaban, dengan penuh perkiraan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan oleh Allah dosa-dosanya yang terdahulu. Saudara sekalian, sebab itu bila kita berpuasa, ada satu ungkapan yang sangat terkenal. Ia bukan hadis Nabi, itu tajuk saya malam ini dalam masa 15 minit. Kunu rabbaniyin wa la takunu ramadaniyin. Satu, rabbaniyin. Rabb, alhamdulillahi rabb, rabb, rabbaniyin. Rabbaniyin maknanya orang-orang Tuhan, orang yang disandarkan kepada Tuhan Allah. Lagi satu ialah Ramadan. Ramadan, Ramadan, ramadaniyin, orang itu disandarkan kepada Ramadan itu sendiri, tidak disandarkan kepada Allah. Dengan maksud lain, bila sebut rabbaniyin maknanya hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Allah. Bila sebut ramadaniyin maknanya hamba-hamba Ramadan. Kunu rabbaniyin wa la takunu ramadaniyin. Jadilah kamu hamba-hamba Tuhan dan janganlah kamu menjadi hamba-hamba Ramadan. Agak-agak kita malam ini hamba Tuhan ke hamba Ramadan? Tuan-tuan jawab sepatah. Jawab je lah. Kita ustaz hamba Tuhan, betul. Itu pengakuan kita, kita jadi hamba kepada Allah. Betul ke kita jadi hamba kepada Allah? Betul ke kita ikut Allah Ta'ala ataupun kita hanya ikut Ramadan? Ramadaniyin, orang yang hanya baik bulan Ramadan. Bila datang bulan Ramadan, dia menutup aurat. Bila datang Ramadan, dia solat. Bila datang Ramadan, dia berzakat. Lain daripada itu, dia tak kisah apa nak jadi. Bila datang Ramadan, dia datang ke masjid, ke surau. Ramai. Ni tuan-tuan salah faham pula saya sebut begini tadi. Saya sebut orang Kuantan, tempat saya. Orang Kuantan macam itulah tuan-tuan. Kalau Ramadan, subhanallah, full. Bukan full lagi, full off. Melimpah. Seminggu selepas Ramadan, tengok-tengok yang muslimat tu tak payah pesan tahbih dah, semua kat belakang macam biasanya. Oleh sebab itu, hamba Ramadan ini dia tak jadi baik kerana Ramadan sahaja. Sebab itu bila kita berpuasa, kena jadi hamba Tuhan. Apa makna puasa yang kita dah belajar? Al-imsak al-ta'am wal-syara' wal-jima' wa kullil mufattirat min tulu'il fajr hatta ghurubis syams. Puasa ialah tahan diri daripada makan, daripada minum, daripada bersetubuh dan perkara-perkara yang membatalkan puasa, daripada terbit fajar yakni masuk subuh sehingga jatuh matahari masuk maghrib. Itulah puasa. Puasa mana tu? Puasa tidak makan, tidak minum. Dia hanya puasa tak makan, tak minum. Kalau saya tanya tuan-tuan, batal tak puasa kalau kita makan riba? Jawablah.
Batal tak puasa kalau kita makan rasuah? Batal tak puasa kalau kita makan harta anak yatim? Apa masalah sangat puasa? Ustaz, saya puasa dah beres. Ustaz, tak ada masalah puasa saya. Saya tak makan, saya tak minum. Ustaz, cek lah. Mulut saya ni tak ada makanan, tak ada minuman. Alhamdulillah. Puasa ini bukan puasa yang dikehendaki oleh Allah. Dia hanya puasa tak makan. Dia hanya puasa tak minum. Dia hanya puasa tak bersetubuh. Itu saja. Itu dia panggil puasa apa dia? Orang yang meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa tetapi tidak meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Saya ulangi. Dah masih 11 minit ni, tuan-tuan dah. Kalau kita main bola tambahan, faham dengan mana bola ni? Sebab juga sebut bola tu. Faham dengan Kedah tu. Mujur tak masa tambahan. Tambahan 15 minit, 15 minit. Ni masa tazkirah, 15 minit. Nasib tuan-tuan, jangan bimbang. Saudara sekalian, bila kita berpuasa tadi, ada dua benda. Dia panggil al-mufattirat al-hissiyah, al-mufattirat al-ma'nawiyah. Perkara-perkara yang membatalkan puasa, al-mufattirat al-ma'nawiyah, perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Tuan-tuan dah jawab tadi. Kalau makan riba tak batal puasa, makan rasuah tak batal puasa, al-mufattirat yatim, makan harta anak yatim tak batal puasa. Dalam Quran ada menyebut satu istilah, makan mayat saudara kita. Tuan-tuan buka surah Hujurat. La yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayta fakarihtum. Janganlah kamu mengumpat setengah dengan setengah yang lain. Ini zaman wasyek. Ustaz, saya cakap benda betul, ustaz. Saya tak mengumpat, ustaz. Memang betul, ustaz. Wallahi betul, ustaz. Bila betul tu mengumpat. Ni WhatsApp, WhatsApp ni, WhatsApp ni, WhatsApp ni. Jaga-jaga tuan-tuan. Subhanallah. Betul aku cakap ni. Si mama, si merah, si hijau, si oranye, si biru, si kuning. Habis kita. Kita mengumpat soal peribadi dia, anak isteri dia, rumah tangga dia. Sahabat sekalian, Nabi sebut apa? Man lam yada qawla zur wal amal bi falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amah wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucap kata yang kotor, yang lucah, yang tak baik dan beramal dengannya, apa kata Nabi? Falaysa lillahi haja, maka Allah Ta'ala tidak ada hajat, kata Nabi, fi ayyad at'amah wa syarabah. Orang itu tinggal makannya dan minumnya. Maknanya apa dia? Engkau tak payah puasa lah kalau begitu. Sahabat sekalian, kita nak jadi hamba Tuhan. Kunu rabbaniin. Bulan Ramadan kita buat apa? Kita baca Quran, ustaz. Kita berpuasa. Kita menunaikan solat. Ini bulan Ramadan. Alhamdulillah. Tapi sahabat-sahabat kena ingat, adakah kita jadi orang Ramadan? Bila datang Ramadan, kita akan menyambut tilawatul Quran. Kita akan sambut nuzul Quran bulan Ramadan. Tetapi adakah kita jadi orang yang yakin dengan Tuhan? Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran hudan linnas. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Alhamdulillah, kita bulan Ramadan kita baca Quran banyak. Alhamdulillah. Persoalannya sahabat sekalian, yakin ke tidak kita dengan isi kandungan Al-Quran? Yakin ke tidak? Kata Nabi, ibarat orang-orang munafik yang membaca Al-Quran seperti buah utruja, baunya harum tetapi rasanya sangat pahit. Baunya harum. Tengok buah tu, utrujah ini, sejenis buah yang harum baunya. Bila kita makan, rasanya sangat pahit. Subhanallah.
Ada lagi satu namanya buah raihana. Hak ni Nabi kata, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran, masalur raihana, riuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Kata Nabi, umpama orang mukmin yang baca Quran. Ini kalau minum air setengah jam tahu. Perumpamaan orang mukmin yang baca Quran seperti buah raihana, baunya harum, bila kita makan sedap pula. Maksudnya apa dia? Zahirnya bagus, batinnya bagus. Adapun orang munafik yang baca Quran, kita tak kenal siapa munafik. Orang munafik yang baca Quran seperti buah utruja, baunya harum, tapi bila makan babok pahitnya. Boleh faham tak tu? Dia nak cerita tengok pada zahirnya, dengan janggut, dengan kopiah, dengan jubah, dengan pakaiannya. Tapi hatinya tidak yakin kepada hukum peraturan Allah. Macam mana kita sambut Ramadan? Maknanya kita jadi hamba Ramadan, tak jadi hamba Tuhan. Allah yang puji bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladhi unzila fil Quran. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Allah yang buat turun Quran. Tiba-tiba kita baca Quran, baca Quran, khatam Quran, kita sendiri tak yakin dengan Al-Quran. Tuan-tuan, balik pada satu ayat surah Ali Imran ayat 79. Masih tak panjang. Itu tu balik rujuk tadi. Apa ayatnya? Ayatnya Allah Ta'ala menyebut kepada kita dalam ayat ini, surah apa tadi? Surah apa tadi? Ali Imran 79. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitab al hukma an nubuwa thumma yaqulu lin nas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al kitab wa bima kuntum tadrusun. Tidaklah patut bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab agama dan hikmah serta pangkat kenabian, kemudian dia kamu berkata kepada orang ramai, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menyembahku dengan meninggalkan perbuatan menyembah Allah. Itu tak mungkin Nabi-Nabi kata demikian. Tetapi sepatutnya dia berkata, kunu rabbaniin. Di situ letak ayat tadi tu. Ayat kata-kata, kunu rabbaniin, jadilah kamu hamba-hamba Tuhan. Wala takunu ramadaniin, jangan kamu jadi hamba-hamba Ramadan. Ayat rabbaniin itu duduk dalam surah Ali Imran ayat 79. Kunu rabbaniin, jadilah kamu hamba-hamba Rabb, hamba-hamba Tuhan. Rabb, rabbaniin, hamba-hamba Tuhan yang hanya menyembah Allah dengan ilmu dan amal yang sempurna. Itu Nabi itu. Allah sebut apa tadi? Dia kata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang menyembah Allah, mengabdikan diri kepada Allah, yang menjalani hidup di atas muka bumi ini dengan dua benda. Syarat Rabbani itu, bila ilmi, ilmu wal amal, dan juga dengan amal. Kita berilmu sehingga kita yakin apa yang diturunkan oleh Allah, kemudian kita beramal, baru betul. Sahabat sekalian, sikit saya sentuh lagi. Kalau kita tunaikan solat, solatlah secara yang betul. Bukan solat rasa nak solat, kita solat sehingga kadang-kadang tak ada tamadina. Kita solat cepat dan laju kerana nak habis. Tak betul. Fawailul lil musallin, kecelakaan besar bagi orang-orang yang solat. Alladzina hum an salatihim sahun, yang solatnya dalam keadaan lalai. Wal iyaz billah. Bukan makna tak solat, solat. Sama juga orang yang mengamalkan ekonomi, bisnes, terlibat dengan riba, terlibat dengan penipuan, pun sama juga. Wailun lil mutaffifin, wailun, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menipu dalam sukatan, dalam timbangan. Tengoklah, kalau air kita kira air ke isi padu, kalau elektrik kira kilowatt, kalau gula kita kira kilo, kalau minyak kita kira liter. Maknanya
ini semua bisnes perniagaan. Celaka juga. Sama juga Allah Ta'ala sebut celaka siapa? وَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Celakalah, kecelakaan besar bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangannya. Hak ni hak mana ni? Orang yang mengambil undang-undang selain daripada undang-undang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jaga tuan-tuan. Dalam ayat ini Allah sebut 3 kali. Surah Al-Baqarah 79. وَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِهِمْ. Celaka orang yang tulis kitab dengan tangan mereka. Kemudian dia kata ini hukum Allah. فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ. Celaka besar mereka ini. Apa yang mereka tulis. Dia kata ini undang-undang Islam. Ini undang-undang syariah. وَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Celaka besar dengan apa yang sedang mereka usahakan. Kalau begitu tuan-tuan, ada celaka kerana solat tak betul, ada celaka kerana ekonomi tak betul, ada celaka kerana undang-undang yang tak betul, ada celaka kerana puasa kita puasa yang tak ikut apa yang dikehendaki oleh Allah. Lalu saudara sekalian, marilah pada malam ini saya sendiri dan tuan-tuan yang ada, kita kena jadi rabbaniyin, hamba-hamba Tuhan, jangan jadi hamba Ramadan. Tuan-tuan nak tahu contoh hamba Ramadan yang paling mudah minta maaf? Tuan-tuan minta maaf banyak. Nak berhenti ni. Berpeluh aku nak cepat. Kata dalam satu risalah, min musibatil usma, di antara musibah besar menunaikan salat tarawih berjamaah tetapi tidak menunaikan salat subuh berjamaah. وهذه مصيبه الكبرى عظمى. Inilah dia kata bala besar kepada orang Islam, bila menunaikan solat tarawih berjamaah tetapi tidak menunaikan solat subuh berjamaah. Balik-baliklah pada diri masing-masing, adakah aku jadi orang demikian? Bila tarawih aku berjamaah, bila sembahyang subuh aku tidak berjamaah. Itu tandanya. Itu hamba Ramadan. Hamba Ramadan, dia tahu baca Quran saja nak khatam, tetapi dia tak nak fikir nak ambil undang-undang Allah, peraturan Allah menjadi panduan dalam hidupnya. Bukan saja soal kerap tangan sebab orang mencuri, orang berzina kita sebab, termasuk dalam bab-bab ekonomi, bab-bab masyarakat, haramkan arak, haramkan disko kelab malam, termasuk di situ. Aku sahabat sekalian, saya ingat sekadar itulah pada malam ini. Saya mengikut peraturan yang tuan-tuan buat, hanya 15 minit sahaja saya yang menurut perintah. InsyaAllah lain kali kita datang, bagi kuliah subuh lagi mudah, dia tak terikat dengan 15 minit ini. InsyaAllah saya berhenti sekadar itu. Terima kasih banyak. InsyaAllah lain kali ada masa kita akan bertemu lagi. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.